ini tuh cuaca dari jam 3-an tadi kayaknya masih hujan. Hujan ya ini sih. Hujan lumayan deras sih ya. Jadi kayaknya bakal packing basah dan dari berangkatnya bakal pakai jas hujan kalau jadi berangkat. Hawanya agak bikin mager. Yuk, cus. Stop ya, Bang. Nah, tolong ya, Bang. Nanti Om, aku bareng Kak Enggi. Kata hari ini agak nyemek, tapi jadi berangkat. Depan ada Om Ariking sama Om Aryo, terus di belakang ada Om Erik sama Om Pana. Jadinya start jam 7 dan cuaca masih berlanjut. Semoga moga-moga lancar sampai tujuan. Besok juga di Pulauan. Dan ternyata di sini belum hujan, cuma mendung aja dan ini masih kering. Lanjut. Transformat baru sampai Karangjati. Tadi habis dimintain tolong sama Mas. Masalah truknya buat ngangkatin pintu katanya nggak kuat. Oke, lanjut persiapan tanjakan paling gemesin di rute Joglo Semar, yaitu tanjakan Bawen. Ini lumayan, lumayan panjang dan gradiennya juga lumayan. Ya, cuaca ke atas ini masih berkabut. Moga-moga adem terus sampai Jogja dan nggak hujan deras lah. Kalau emang harus hujan deras, nanti kita ngiup aja. Sembilan sudah sampai Bawen. Hari ini rapat. Tidak kayak biasanya banyak mampir rumah. Trip. Cek nunggu mari kisah. Hati-hati deh, hati-hati. Copot. Arah tang tarik munggah berarti. Sun ya, Mas ya.
tagmu kleng streh lho, Om. Apa reflektormu sing segitiga iki lho? Kenapa? Ternyata ada jalur sepedanya juga, jalur dengan garis warna hijau kayak Semarang. Kemarin juga udah sempat diresmin jalur sepeda. Ini salah satu Semarang ya, Semarang Solo Tigo nanti akhirnya ngeten gitu. Iya, mandek rong jam. Luar biasa, top speed. Ternyata ban dalamnya Omar bermasalah, udah 3 kali ganti, bocor terus. Kak Heng, aman? Pasang? Aman? Nambal ban dulu ya. Jam 11, start dari checkpoint 1, kalau bisa. Rombongan ban besar, tapi jalan seperti siput. Say hi. Kamera belakang. Kamera belakang. Say hi. Say hi. Buri. Om, say hi. Kamera belakang. Idealnya kita tetap mematuhi lampu lalu lintas.
ya jumlahnya sih rombongan nih. Om Epi udah nyelip ternyata, jadi aku terkeler sama rombongan ban-ban gede agak jauh. Ini ban-ban kecil tapi banter semua. Dikeler sama rombongan tadi, ban-ban gede. Terus ini udah sendirian jalan. Jam 12 siang udah sampai di Boyolali. Guys, cuaca alhamdulillah cerah. Cerah lagi setelah tadi sempat mendung, enggak jelas. Yang bukan enggak jelas ya. Dosa nanti. Cuaca enak. Enggak begitu panas, enggak begitu adem juga. Oke. Udah habis sholat, udah seger, udah ada tanggungan buat ibadah, alhamdulillah. Moga-moga berkah, jalan aman, lancar. Lanjut lagi dari Boyolali ke Jogja. Buat teman-teman yang safar, kalau misalkan udah jam sholat, usahain aja lah kita berhenti sholat dulu sebentar. Ya lebih berkah perjalanannya, aman, dapat perlindungan sama Allah. Amin. Yuk jus. Yuk ambil masuk. Ya rapi satu jalur. Dok Tejas dan pengawalnya Tokoh Ahok. On pindah aku udah lihat ini jalan.